Seminggu kemudian, Adam pulang. Kegembiraan menyambutnya disertai rasa canggung. Adam nampak perubahan aku. Maya, ada apa-apa yang tak kena? Dia tanya. Aku menggeleng, tak berani jujur. Malam tu, ketika anak-anak dah tidur, aku mula rasa tekanan. Adakah aku patut cerita tentang Nizam? Malam berlalu dengan hati penuh resah. Kemudian, Nizam hubungi aku lagi, ajak keluar. Hati aku berbelah bahagi. Akhirnya, aku jawab, Nizam, kita perlu berhenti. Dia terkejut. Kenapa? Aku rasa kita serasi. Aku ada keluarga, Nizam. Aku tak boleh abaikan mereka. Ini bukan jalan yang betul, aku jawab dengan tegas. Keesokan harinya, aku beranikan diri untuk berdepan dengan Adam. Adam, aku hampir terjatuh dalam hubungan yang salah. Aku akhirnya mengaku. Adam terdiam. Kenapa tak pernah beritahu aku? Kita boleh selesaikan bersama. Hati aku rasa lega. Aku tak nak kehilangan keluarga kita. Aku sayangkan kamu, aku kata. Dengan itu, aku sedar cinta yang aku cari selama ini sebenarnya dalam rumah aku sendiri. Aku mula beri perhatian penuh pada keluarga dan bina balik kepercayaan yang mungkin dah goyah. Kalau korang suka cerita ni, jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak cerita. Kalau ada sebarang cerita yang korang nak kongsikan, sila hubungi kami.